Good morning guys. So, kita udah ada di Surabaya hari ini. Abis kemarin seharian perjalanan. Kita mau ngapain nih jauh-jauh? Jadi ada, kita bakal reveal a special gift dari Probat buat one of our main customers. Jadi kita akan unboxing, kita akan instalasi, dan kita akan training langsung di tempatnya. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin. Yo guys, kita udah ada di sebelah special gift-nya. Ada yang tahu nggak kira-kira apa kalau dari dimensinya? Ya kan? Kita cek dulu barangnya. Wait. Jadi ini akan ditaruh. Kita bisa lihat nih. Di sini. Bentar. Kita posisiin di sini. Jadi langsung bakal dibantu sama tim kita dari Probat untuk unboxing. Dan kita akan mulai instalasinya segera. So, stay tune. Ikuti terus. Sobat Probat, kita udah baru aja nyelesain instalasi dari PES1 seri 3 ya. Kita mau lanjut buat training, kita mau tes roasting, ikutin terus, let's go. Asik banget ya, jadi hari ini kita diberi kesempatan untuk trial commissioning bareng mesin Probat P01, keluaran terbaru dari Probat. Jadi seru sekali sih, jadi Probat P01 ini gabungin antara smart system ya, intelligent system dari untuk menjaga konsistensi profil yang kita inginkan. Jadi udah bisa koneksi dari mesin roastingnya ke laptop via koneksi intranet. Jadi kita kalau mulai untuk proses-proses adjusting profil udah nggak bingung lagi dengan knob api dan segala macam, semua bisa integrate di satu komputer dan profilnya pun bisa disimpan dan bisa direplikasi ke batch berikutnya. Asik sih mesinnya. Kalau seandainya nih orang blind ditutup lah ya, dia nggak diberi tahu ini elektrik atau api, mereka roasting nggak akan tahu sih. Jadi sama-sama asiknya, bahkan lebih presisi ya, karena kalau ini semua serba digital, jadi kita waktu pengaturan untuk powernya itu lebih presisi, nggak seperti kalau misalnya pakai api kan pakai knob manual ya itu. Jadi jauh lebih memudahkan sih. Nah kalau mesin ini memang rencananya kan untuk development awal ya, waktu kita dapat green bin baru, di mana kita masih belum tahu untuk green bin ini mau diapain daripada kita waste-nya banyak. Nah ini karena kapasitasnya 1 kilo, jadi cukup fleksibel untuk kita cari profilnya. Udah lah sama Pak Domo, Pak mau tanya nih, kira-kira kalau dari plan-nya Pak Domo nih mesin kira-kira mau ditaruh di mana dan untuk kebutuhan apa nih Pak? Ya, mesin ini akan kita taruh di pabrik Pak. Di pabrik kan juga ada R&D juga. Ya. Nah, kita itu nanti akan kita training orang-orang yang di R&D cara upgrade-nya mesin ini. Ya. Tapi sebelum dibawa ke sana, saya sendiri mesti paham dulu mesinnya. Wah, keren. Ya kan? Sehingga saya itu akan nyoba dulu, jika nanti saya ajarin orang-orang yang di R&D, saya itu paham dulu. Ya. Nah, mesin ini keunggulannya itu apa? Itu ingin tahu. Karena kita masih baru, kita akan coba. Yeah. Ya kan saya bandingkan nanti dengan yang lainnya itu hasilnya. Yeah. Ya. Karena kontrol sudah baru Pak ya. Kontrol ya, kontrolnya jalan. Baru, bisa dilihat, bisa lihat temperatur, bin temperatur, airflow, semua. Yes. Nah, itu akan mungkin akan lebih gampang kita adjust mesin ini. Gitu. Nah, sedikit nih Pak tentang pengapiannya, ini kan yang agak beda Pak ya. Ini kan kita full elektrik itu di mana kita tahu dia heatingnya pakai heating element ya Pak. Mm. Bukan pakai gas atau kompor. Nah menurut Pak Domo sendiri, dari pengalaman Bapak yang sudah banyak banget nih Pak pakai roaster, drum roaster, lebih spesifik, apa sih Pak main perbedaan utama dari elektrik atau heating element ini? Jadi kalau elektrik ini kan kita bisa di setting umpamanya 100%. Ya.
98% atau 95% ini graduate diturunkan dinaikkan ini bisa main di sana, Pak. Nah, lebih jelas. Dulu kalau tahun 80-an itu propan hanya setting dari gasnya itu ada pokoknya 150 derajat udah slow roasting. Flame-nya dikecilkan. Ya kan, kalau mau pertama masuk dibesarkan aja, nanti sudah sampai 180 derajat Celsius. Nah, masih kecil. Jadi analog itu, banget, Pak, ya. Tidak bisa main dari apinya gitu. Itulah yang dulu sampai sekarang ini kan sudah banyak perubahan sama sekali. Berarti kan? Memang dengan heating element mungkin kita bisa bilang lebih konsisten lah ya, Pak, ya, pengapiannya. Jadi quality coffee. Thank you so much buat kesempatannya, udah boleh mampir. Kita juga udah seharian tadi ya di sini, udah coba roasting juga. Ya, semoga berguna, Pak, mesinnya, supaya happy. Ya, kita akan coba mesin ini, hasilnya itu gimana, ya. Supaya kita juga tahu bedanya kalau ini dengan yang lainnya gimana. Mantap, guys. From the master himself. Ya, terima kasih banyak. Thank you. Semoga Probat lebih maju. Amin. So guys, ini dia P1 Series 3 terbaru dari kita, edisi special gift untuk one of our main customers di Surabaya. What a fun day. Dari kemarin kita udah jalan dari Jakarta ke Surabaya, terus unloading, unboxing. Hari ini kita full day installation, commissioning, operational and maintenance training juga. Thank you banget buat kalian yang udah ngikutin. Kira-kira next-nya kita bakal kemana ya? Stay tune and see you.